Nah, ini ada yang aneh nih. Truk box untuk ngangkut apa? Buat bawa logistik. Logistik. Tapi pakai AC ini. Pakai apa tadi? Bandar bakso ikan. Aduh, ini aneh-aneh aja. Ini mau dikasih variasi apa aja nih? Dibikin glowing aja pokoknya, Mas. Glowing. Ayo sini vlog sama bosnya saya. Ayo. Ini bocoran konsep seperti apa, Bos? Ikutin tren sekarang. Ikutin M18 yang dulu lah. Siap. Pokoknya dibikin yang spesial terus yang terbaik lah pokoknya. Digantengkeun pokoknya. Mantap. Oke, teman-teman tunggu aja ini jadinya kayak apa. Nanti saya akan tunjukkan proses pembikinan variasi di truk ini. Mantap ya, guys. Oke, teman-teman. Hoi, mana membelek? Hoi, 1, 2, 3. Dan Antrian di M18. Anak pantai banget ya. Teman-teman, jadi ini udah beres dipasang window barusan ya.
Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel M18 Truk Workshop. Kali ini saya akan review truk yang akan rilis, dan ini spesial dan limited edition di M18. Dan ini basicnya mobil box Thermo King ya. Dan ini di sini melakukan pemodifikasian atau menambah aksesoris dan variasi seperti wiper, terus spakbor depan dan pengaman samping, terus gerobong stainless di atas ya. Mari kita review pemodifikasian di M18. Dan ini unitnya kalau gak salah dari Bandung Sukabumi ya. Kita akan review dari depan. Kita review dari depan, dan ini untuk niaga pengangkut ikan tuna atau baso ikan. Ini dengan secara namanya sinar bahari, dan depannya nyuris sinar bahari official. Kita review dari depan, oke? Nah teman-teman, ini dari depan modifikasi yang dilakukan. Ini menggunakan bumper jet boost, top lampnya jet boost, dan ditambah lampu kumis ciri khasnya M18. Dan itu di atasnya menggunakan mahkota stainless. Kita pindah ke samping, ini dimodifikasi custom ya, pakai stainless. Ini cerobongnya dan ngikutin alur di bawah, di atas itu ya. Nah, dan itu yang di atasnya itu Thermo King untuk AC atau pendingin buat suhu yang di dalam. Nah, modifikasi yang dilakukan ini ditambah selebor, terus pengaman stainless, hidrolik juga ya. Nanti kita angkat, kita keliling dulu. Ini spakbor belakang menggunakan tipe bulat ya, standar aja. Dan ini pangkon lampunya, pangkon lampu ciri khasnya M18 dengan stop lamp Polpo. Stop lampnya Polpo. Ini boxnya box standar pabrikan ya. Ini di samping kiri juga sama. Nah, dan ini dilakukan ditambah variasi stiker dengan user sinar bahari ya. Itu ditambah ikan di sananya. Tambah ikan. Liperinya seperti ini. Ini mantep kok ya. Unit Euro 4 dari Hunter. Basicnya ini untuk Thermo King ya, box Thermo. Dan ditambah satu set wheel dop kanan dan kiri. Ini di depannya dikasih liperi yang lagi viral-viralnya kemarin, very good very well. Nah, itu dari ciri khasnya M18, ini juga sama. Dan yang lainnya masih standar. Ini mari kita lakukan sinematik-sinematik ya. Dan kita akan menunjukkan apa aja yang hidrolik ya. Kita langsung lakukan. Cekidot. Variasinya full hidrolik dari bumper depan, pijakan kaki. Ciri khasnya M18 itu naiknya ke atas bukan ke samping. Jadi sejajar, rapi,
sama pengaman sampingnya itu loh. Tuh. Jadi lempeng gitu loh, lurus. Enggak gitulah. Nah. Bumpernya bisa diangkat manual ya, hidrolik manual. Kita lihat pangkonnya atau dudukan-dudukannya. Ini aman, Pol. Enggak leok-leok ya. Kuat, kokoh. Dan insya Allah tahan lama. Nah ini mantap ya, bagus ya. Nah dan ini pengaman stainless menggunakan berapa ya, 1, 2, 3, 4, dan di bawahnya dikasih yang kecil ini. 4 buah stainless pengamannya, dan ini pangkonnya warna biru. Hidroliknya ini, dudukan hidroliknya aman, ini enggak beleot-beleot ya, kuat. Tuh, aman. Nah. Nah, dan ini cerobongnya dikasih stainless ya, naik ke atas. Terus dikasih lekukan ke sini dan dikasih yang agak kecil di sininya. Nah, dan itu menggunakan kobra ya, kayak kobra itu loh. Kayak yang biasanya itu, Bo. Dan itu yang di atasnya itu termoking. Nah, ini mahkotanya dikasih yang gede, di atasnya dikasih yang kecil. Jadi dua tingkat ya. Tuh. Ini merupakan unit dari bos bakso ikan se-Jawa Barat. Si Amis pun dikirimnya sama ini bakso ikannya. Ini spesialis untuk ngambil ikan tuna langsung dari Cina. Dan ini pun baru masuk ya bos di sini. Kalau misalkan termo ya? Baru masuk pertama ke termo. Cuman tampilannya pengen seperti trending ketik satu yang dulu. Ini misalkan sama seperti trending ketik yang dulu. Beda warna aja. Siap. Mantep Pol ini guys. Kita langsung tanya ke pemiliknya atau ke supirnya langsung, dan kita akan melakukan vlog nanti ya. Oke? Okay? Ikutin saja terus video dari M8 Buster Box. Nah, dan ini supirnya. Gimana ini? Pede enggak di jalanan ini? Ayo ke sini. Pede. Ah, gimana ini? Gimana? Baik. Aduh, bosnya langsung. Oke teman-teman, dan ini mobilnya akan rilis pagi ini. Dan ini pemiliknya langsung. Ah, gimana ini pendapat penilaian variasi di sini, ah? Kalau penilaian, alhamdulillah ini sangat memuaskan ya. Memuaskan. Untuk variasinya, untuk dari segi desainnya bagus, dari hasilnya juga sangat memuaskan. Kalau pengen variasi, langsung ke M18 aja. Kerapihan, ah? Udah, kalau dari 1 sampai 10, 10, mantap. Oh, siap. Puas. Mantap. Semoga orderan berikutnya ditunggu ya. Siap. Pokoknya pasti langganan. Amin. Kalau udah tahu kayak gini hasilnya. Siap, ditunggu. Pokoknya unitnya. Mantap ini mah. Dan ini bocoran harga. Kira-kira berapa, habis berapa gitu loh? Bocoran harga, saya sempat tanya-tanya yang lain di sini mah emang mantap, sangat memuaskan, harganya juga terjangkau. Buat ukuran variasinya kayak gini mah udah sangat masuk lah, harga mah sangat puas karena hasilnya juga memuaskan. Jadi harga itu tergantung kualitas ya? Ah, tergantung kualitas. Ada harga, ada kualitas. Siap, mantap. Ini armada buat bawa apa niaganya? Ikan. Ke Kalimantan. Oh, jadi tripnya gimana ini ya? Siapa tahu anak-anak yang mau bikin video gitu loh di jalan-jalan. Tripnya pokoknya dari kita berangkat dari Bandung, nyebrang ke Kalimantan, bawa ikan
perkiraan sampai 7 ton. Oh, berarti itu ikan mentah? Iya, ikan mentah buat bahan baku bakso. Oh, iya. Jadi dibuatkan ke sini di petian mungkin ya? Iya. Pakai peti. Dimasukin pokoknya ke termo. Termo, jadi didinginkan sampai beku. Jadi ini ikan fresh terus sampai Kalimantan. Jadi ini kemungkinan lintas terus ya? Pasti lintas terus ini. Pokoknya harus gerak terus, cari uang terus mobilnya. Dan yang mau bikin video di pelabuhan apa di mana bisa ya, Ayah? Bisa. Nah, ini unitnya seperti ini. Udah boys. Mantap. Oke, Ak. Makasih ya pendapatnya, Ak. Siap. Semoga lancar buat kita semua. Amin. Dan mobilnya lancar dan bisa dipakai. Dan buat usahanya lancar terus. Amin. Siap. Makasih, Ak. Ya, siap. Madep glowing pole. Mantap, siap, hati-hati.